Hey, what's up Lan? Buat apa tu? Jom main Mobile Legend? Satu dua round gitu? Macam dulu-dulu kita biasa main tu. Aku sibuk sikit lah sekarang ni. Aku ada banyak customer ni. Okay. Tapi aku tak dengar apa bunyi suara-suara orang kat tempat kau. Eh, ada ni ramai tapi dia orang tengah membeli belah secara senyap. Okay, kalau gitu aku try lah ajak orang lain. Rindulah dulu masa zaman muda-mudi. Aku boleh ajak siapa-siapa je kawan aku dan diorang akan terus datang kat sini main game dengan aku. Tapi sekarang ni semua pun sikit-sikit je. Sorry. Kau ni terkejut aku. Sorry. Saja je nak buat penampilan yang unik sikit. Apa-apa pun kau nampak macam lonely je, tak ada orang nak main game sekali dengan kau. Yalah, dah tu kenapa nak ejek lah tu? Eh, tak. Nak buat iklan je sikit. Memperkenalkan Lita. Lita ni adalah sebuah apps di mana kau boleh ajak siapa-siapa je untuk main game dengan kau. Tadi kau cakap kau lonely kan? Kau scroll dekat apps Lita ni dan kau nampak ramai orang yang boleh main sekali Mobile Legend dengan kau. Dekat apps ni juga dia siap tunjuk rank setiap player dan juga review orang lain yang bagi lepas dapat main game dengan orang tu. Wuih, rank 5 star tu. Jadi macam mana? Ada siapa-siapa tak yang kau nak ajak main game dengan kau ni? Ada. Aku nak main dengan dia ni. Wuih, dapat invitation main Mobile Legend. Banyak customer ke tu? Eh, tak. Aku free je ni. Engkau lah customer aku. Bang, saya nak beli buah ni. Tap. Sibuk ni, tak nampak ke? Kalau korang berminat, boleh download lah ya. Link download ada dekat bawah. Main game dengan kawan-kawan adalah benda paling heaven dalam hidup aku ni. Selain dari gelakkan kawan-kawan. Dan game jugalah penyebab utama dan satu benda yang tak baik jadi kat aku dengan kawan-kawan ni. Tapi benda yang tak baik dia tu bukanlah benda besar sangat pun. Ada orang insiden ke apa. Ni benda yang jadi ni benda ciput-ciput je. Benda ni jadi masa aku tengah ambil degree animation dekat Universiti Melayu. Kepada follower-follower aku yang sudah follow aku lama daripada dulu hingga kini dan selama-lamanya. Korang mesti tahulah yang aku ni bukan budak-budak yang berbadan sihat gitu. Fit ke, turun beriadah petang-petang main futsal ke apa. I'm not that type of guy. Aku bukan budak-budak exterior ni semua. Aku macam budak-budak interior sikit. Maksud aku introvert. Tapi aku tak adalah introvert macam tak boleh keluar tu semua. Ataupun yang allergic dengan manusia lain tu. Tak. Aku lebih suka duduk dalam rumah dan tak keluar. Ha. Dan yang bestnya, semua budak-budak kos animasi time aku degree dulu lebih kurang macam aku gak. Kita orang ni macam dalam species yang sama. Kita orang kalau tak melukis, buat animasi ataupun buat assignment, kita orang akan selalu duduk dalam bilik dan habiskan masa di dunia game kita orang lah. Satu time ni, kita orang tengah hangat main satu game multiplayer ni. Dan disebabkan game ni dia main lawan-lawan sama kita orang akan hilang pedoman sikit lah kalau dapat lepuk orang kawan kita orang lain. Dan cerita aku kali ni aku nak fokus kat dua orang kawan aku ni dan ada lagi seorang budak yang tak main pun game. Apa-apa pun aku tak ingat nama dia. Sorry Wayne, kau macam side character je dalam live aku. Apa-apa pun, untuk menyenangkan cerita ni aku akan bagi nama gelaran bukan nama sebenar dia. Zainal. Masa kita main kat bilik ni, kita ni bising lah macam tengah berparti. Cuma kita bukan berparti macam berjoget-joget semua tu lah. Astaghfirullahalazim. Teruk betul lah kalau macam tu. Minta dijauhkan. Kita orang cuma excited, goyang-goyang atas kusi, lepas tu keluar bunyi-bunyi pelik. Dan masa tu kita orang lupa lah pasal seorang budak ni. Aku tak tahulah apa perasaan dia masa tu. Korang seronoknya rasa macam kat konsert. Of course lah, takkan dia suka kan. Tapi aku tak nak ambil kesalahan ni seorang-seorang. Aku nak pas juga kat kawan-kawan aku ni. Ish, korang ni buat malu rakas bayu. Masa time tu kita tak rasa bersalah sangat sebab tengah cuti dan budak-budak semua tengah balik kampung. Kita orang je antara budak-budak yang terbiar, terlupa nak balik rumah. Tengah dok excited, galak main game time tu, tiba-tiba ada orang ketuk pintu kita orang. Kuat weh dia ketuk, macam ketuk pakai kaki. Ke dia memang ketuk pakai kaki? Kita orang tersentak daripada main game dan start memberikan attention kepada pintu tu. Ada seorang kawan aku ni dia kusyuk sangat main game, dia still tak sedar lagi yang pintu tu tengah kena ketuk dengan kuatnya. Kita orang masa tu pun startlah membuat hypothesis. Jiran kita orang ke tu? Tapi jiran kita orang budak you dan budak you semua dah balik rumah. Kita orang je yang tinggal. Ke jiran special kita orang? Hantu. Tapi sini mana ada hantu? Tapi hantu dekat mana-mana. Lepas tu seorang kawan aku ni geruk-geruk pergi buka pintu tu dan ada dua orang pakcik dekat luar. Pakcik ni muka dia ketat je gitu. Kita orang masa tu dah tahu dah kita orang semua dalam masalah ni. Boleh saya tahu apa meriah-meriah sangat ni ah? Macam ada event je dalam bilik ni. Eh, mana ada? Kita orang senyap je lah. Kita orang tengah study group. Yeah! Dia masa tu buat introduction sikit pasal diri dia. Saya adalah warden asrama dan saya tak happy. Hai tak happy. Masa tu dia panggil kita orang turun semua kat bawah ikut dia. Termasuklah Zainal kan nama dia. Sampai je kat bawah, dia parking baik kat satu gazebo ni dan dia pun mulalah lecturing kita orang. Saya tak ada mood nak bebel-bebel ni semua. Tapi saya nak bebel juga. Bebel. Kita orang kena marah kau-kau time tu dan dia denda kita orang untuk turun solat berjemaah kat surau esok. Dia dah siap chop dah muka kita orang seorang-seorang time tu. Kita orang masa tu rasa paling bersalah lah dekat budak
budak yang tak join kita orang tu lah. Sian dia. Dah lah tak main game. Lepas tu kena denda juga. Tapi tak apa, denda dia bagus. Dia dapat pahala berganda lagi. Esok pun kita orang pun brum turun ramai-ramai pergi solat subuh. Jadi seorang student yang soleh. Dah habis solat tu, kita orang pun carilah warden tadi. Nak tunjuk muka kita orang kat dia kan. Kita orang cari-cari-cari tak jumpa pun dia. Dan kat situ kita orang baru terperasan yang kita orang semua sudah kena game dengan itu warden. The moral of the story, korang belajarlahkan satu bercerita aku ni. Yes, nak main game, jerit-jerit semua boleh. Tapi jangan jerit keluar kat mulut, jerit dalam hati je. Kalau nak bising-bising kat asrama tu, tanya warden dulu. Mana tahu dia nak join juga. Okay guys, ingat ya, jangan buat orang annoyed dengan kita. Hidup ni sementara je. Tak hebatnya main. Gimana tu? Alah, jangan lari nak kritik ni.